bersihkan, kita punya pasti ayam. Yang jari-jari ini kita buka seperti ini, dia punya kuku. Pasti kita akan potong dia seperti ini. Kali ini kita masak blender yang lain lagi ya. Selalunya masak kicap, tapi kali ini stay tune. Kita bersihkan dulu kawan-kawan. Kita akan letak secukup rasa dulu, rap. Pastikan tangan kita bersih. Ini bahan aduk. Kali ini kita masak pakai ayam kurma, bawang putih dengan sebuk kurma. Adabi. Ring kaki ayam kita. Kita masukkan minyak. Sekarang kita goreng kita punya kaki ayam. Kita tutup supaya kurang mereka tutup kawan-kawan. Oke, yang sudah digoreng kita rendam dengan air sejuk dahulu sampai dia mengembang. Lepas itu bawang putih aduk cincang seperti meja, dan ini serbuk kurma. Letak air. Kita banjir. Ini kita buat kita punya tumisan. Kita tumis dahulu kita punya kurma. Masukkan bawang putih kita kawan-kawan, tumis dia sampai wangi dan menyelerakannya. Oke kawan-kawan, kita masukkan kita punya buah kurma. Tapi sebelum itu coba kita menyanyi dulu kawan-kawan. Ada bimelasakan, ada bimelerakan, mengandungi berbagai cukup rasa Maggi. Itu saja yang ada gunakan perasanya. Lama lagi masak dengan kaki ayam kita nih kawan-kawan. Wangi dan nih. Tada! Masak sudah kita punya kaki ayam kurma.